Kami sudah tiba di Agora Place Hotel, daerah Asakusa. Tepatnya sekitar 5 menit berjalan kaki dari exit Tawaramachi Station. Hotelnya bersih dan hangat. Kami memesannya dari tiket.com. Aku lupa, aku gak tahu bahasa sini. Dia kalau memori. Boleh pinjam, Nak? Loh. Apa lagi nih yang bisa dirental? Ini bisa Fragrance ambil room ambil susu. Hinoki ribbon 20 ribu. Oh, ini ada souvenir 600 yen untuk 3 pieces. Air purifier untuk disewa. Kopi. Kopinya 100. Ada internet untuk sekedar browsing. Untuk oleh-oleh. Dan ini sepertinya toiletries yang bisa dibeli untuk tambahan seperti masker, plaster, pelembab, tisu, ada sisir, sikat gigi. Ini shampoo dan sabun. Wow, kita juga baru sadar kalau di sini bisa meminjam sajadah dan mukena. Sertifikat ini menunjukkan bahwa Agora Place menghadiri seminar halal tourism di Malaysia. Di sini juga dituliskan bahwa Agora Place menyajikan menu breakfast halal yang tidak menyajikan pork dan minuman beralkohol. Very nice. Menu di restorannya, meskipun di menu sarapan dikatakan halal, tapi di sini nggak ada keterangan sih apakah ini dagingnya halal. Tapi dia juga menyajikan bir dan sake untuk restorannya. Ada menu lain, salad dan nasi. Ini restorannya ada di bagian depan dari hotel. Di lantai 2, mezzanine, ada meja makan, vending machine, dan microwave. Lanjut ke kamar-kamar lain, dan kamar mandi. Ups, gelap. Gratis ikut, gitu loh. Aku ikut latihan sumo. Di lantai 3 nih Bapak ada mesin es. Bapak gak usah ikut latihan sumo mesin tadi. Cuci. Bapak jadi. Bayarnya berapa? Gak latihan. Bayarnya 100. Masuk kan? Lah. Klondong. Klondong. Gitu. Kalau ini bapak pengering. Konsesa. Konsesa. Konsentrat. Ada bahasa Urdunya kan sih? Iya ya, kita butuh bahasa Urdu. Ini sini. Ini, udah. Apa yang mau boleh? Yeay. Wah, besar. Assalamualaikum. Besar banget ya. Wow, banget. Besar banget ya. Besar banget nih, sampai mentok. Antonim. Oh, gede. Besar. Tapi kamar mandinya besar. Bednya kecil. Minggir. Lemari terkecil di dunia. Wow, lebarnya selebar HP. Oh ya? Dua double bed. Loh, ya? Pak kok gini? Upgrade soalnya. Dua double bed kan? Bisa dua double bed? Upgrade. Oh gitu. Kita jualan kamu loh.
Okay. Ini dapat kamar upgrade nih. Jadinya dapat dua double bed. Padahal kita biasanya ini kemarin kita tidur kayak gini bertiga, Ma. Masyaallah. Beda kelas nih kamar mandinya. Enggak pakai kamar mandi prefabricated. Beta? Enggak ada. Oh iya ya, enggak ada beta. Kayak karpet. Ini remote TV-nya nih yang super ribet. Kita harus cari bahasa kanjinya. Oh my god. Tunggu sampai ada tutorial cara menggunakan remote. Tapi TV-nya jadi kayak komputer. Ada beberapa option. Bahkan ada sightseeing guide untuk tempat-tempat wisata di sekitar hotel. Ini beberapa pilihan channelnya yang sampai ratusan. Tapi yang unik adalah di sini ada anime. Meskipun aku nggak ngerti bahasanya.